Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelaksana tugas Bupati Malang mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan nikah massal yang dilaksanakan oleh Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, ditempatkan di Pendopo Kabupaten Malang di Jalan Agus Salim, Kota Malang. Dan saya berharap ini bisa berjalan dengan baik untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dengan nikahnya diresmikan, maka akan berdampak nanti terhadap ketenteraman dan keberlangsungan hidup dalam keluarga itu. Dan kepada Pak Sutri yang belum mempunyai surat nikah, hendaknya nikah massal ini diikuti dengan penuh gembira, karena yang akan membawa kebahagiaan di masa depan untuk nasib keluarganya dan putra putrinya. Demikian yang bisa sampaikan. Semoga ini berjalan dengan baik dan berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili warga Malang, karena wali kota itu kan jabatan yang harus di pundaknya ada 900-an ribu orang. Jadi saya minta perhatian kepada seluruh warga Kota Malang dan para pasutri, karena apa yang jenengan lakukan saat ini itu tanggung jawabnya nanti ke depan. Artinya efek dari perbuatan kita ya, itu nanti akan berimbas pada produk-produk yang lain, dan itu terus-menerus akan berlanjut. Contoh ketika kita dokumentasi tidak tertib, atau nikahnya tadi seperti nikah siri, terus punya anak, kita zalim pada anak-anak kita. Dan ini harus kita kuatkan, bahwa di saat kita anak nanti kita zalimi itu anak kita. Kita tidak mau anak, hak anak ya, atas hidup dan mendapatkan pelayanan bagus, nanti karena ulah kita ya, anak ini jadi sengsara. Dan saya anjurkan pada semua stakeholder, mungkin ada Pendukcapil, mungkin dinas sosial, mungkin jajaran vertikal lain, jajaran samping kami seperti di Kementerian Agama, tolong sahabat-sahabat ini dibantu, berikan kemudahan-kemudahan yang mungkin sifatnya administratif, tolong itu banyak ditoleransi. Dan mungkin pada dirinya masalah pembiayaan, karena saudara kita yang mau nikah ini jelas rata-rata kemampuannya terbatas, kemampuan finansial, kemampuan literasi berkaitan dengan masalah perundang-undangan, kemampuan bersosialisasi karena sesuatu tadi, sehingga ada keterbatasan. Komunitas yang melakukan kegiatan nikah massal ini, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Pesan saya terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur, ini sungguh luar biasa, yaitu acara nikah massal dan sekaligus juga untuk memberikan identitas kependudukan kepada masyarakat yang belum memiliki. Tentunya saya berpesan kepada seluruh stakeholder pemerintah, mari kita bantu masyarakat kita, karena ternyata masih banyak masyarakat kita yang belum memiliki identitas kependudukan, kemudian juga surat nikah. Tentunya mari kita bersama-sama ya, kita tidak boleh saling menyalahkan. Nah, tentunya kita harus bekerja sama, siapapun yang mempunyai peran ya, baik pemerintah, Polri, TNI, dan seluruh elemen masyarakat yang di wilayahnya mungkin masih ada masyarakat kita yang belum memiliki identitas penduduk maupun surat nikah. Mari kita bantu mereka, karena dengan adanya identitas penduduk itu sangat membantu mereka dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan ke depan, yaitu untuk pendidikan, untuk sekolah anak-anaknya, dan juga untuk kepentingan yang lain yang tentunya ini menyangkut kesejahteraan masyarakat. Mudah-mudahan kita semua ya bisa lebih empati kepada masyarakat kita, sehingga masyarakat kita ke depan di pemerintahan Bapak Jokowi semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Saya Dr. Adi Santoso MH selaku wakil ketua pengadilan agama Kabupaten Malang yang berada di Banjarmasin.
Inden, tujuan daripada jaringan kemanusiaan Jawa Timur, komunitas Aku Juga Anak Bangsa yang mempunyai program nikah masal yang keempat. Kami selaku ketua atau wakil ketua mewakili ketua untuk mendukung penuh acara ini. Kenapa kita harus mendukung? Kita harus turun gunung. Kenapa? Itu adalah tujuan daripada program pemerintah kita. Kenapa di banyak masyarakat kita banyak yang belum mempunyai surat nikah? Nah, itu kalau kewenangan di pengadilan agama itu adalah untuk diisbatkan perkawinan yang siri, kita isbatkan, kita periksa, dan kita sahkan perkawinan itu. Itu atas program dari jaringan kemanusiaan Jawa Timur, komunitas Aku Juga Anak Bangsa yang punya program ini, pengadilan agama Kabupaten Malang siap dan mendukung sepenuhnya. Mengharap kepada masyarakat Kabupaten Malang, bagi yang masih belum mempunyai surat atau akte nikah, yang telah melaksanakan perkawinan dengan siri dan itu sudah diperiksa, mari kita daftarkan untuk mendukung program ini. Dan kepada Bapak Ibu semua dalam mendukung ini agar anak-anak kita mempunyai legal hukum, yaitu dengan nanti diterbitkannya akte kelahiran oleh catatan sipil. Begitu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perlu kami tegaskan bahwa nikah masal ya Pak, nikah masal itu sebenarnya bagus ya. Sebab ini untuk melindungi para pasangan suami istri dari sisi hukum, supaya mereka legal punya status. Sebab namanya nikah memang harus dibuktikan dengan buku nikah, itu undang-undang dan juga kompilasi hukum Islam begitu. Jadi kalau nikah para pasangan yang barangkali mau menikah secara formal, secara resmi ke KUA dan sebagainya, mungkin mengalami hambatan, kesulitan, maka salah satu solusinya adalah nikah masal. Dan nikah masal ini pelaksananya mungkin adalah KUA. Kalau pengadilan agama itu biasanya nikah-nikah yang sudah dilakukan tapi tidak ada aktenya. Nah itu baru kita melakukan isbat. Ya, kami mendukung jelas karena itu merupakan perlindungan terhadap pasangan-pasangan suami istri. Dan bahkan di setiap kesempatan sebenarnya kita juga menyampaikan bahwa usahakan nikah itu jangan sampai nikah siri. Kalau bisa nikah itu secara langsung, formal, resmi. Sebab nikah siri itu nanti buntutnya panjang. Akibat-akibat hukumnya terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap harta dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap kesempatan penyuluhan hukum selalu kami sampaikan bahwa nikah siri itu berpotensi untuk menimbulkan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Malang Kota, Ajun Komisaris Besar Polisi Doni Alexander, SIKMH. Dengan adanya giat nikah masal di wilayah hukum saya, berterima kasih karena akan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan hak-haknya dalam Undang-Undang Kependudukan sebagai warga negara Republik Indonesia. Dan Polri akan selalu ada di tengah masyarakat sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Sukses selalu kepada Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur atas terselenggaranya kegiatan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi dan diberikan kelancaran dalam kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hakim, Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang, menyambut dengan gembira atas program dari Jaringan Kemanusiaan Jawa Timur yang ada di Kota Malang. Oleh karenanya, Kementerian Agama Kabupaten Malang sangat berterima kasih atas inspirasi yang bisa dilaksanakan oleh semuanya, dan kami akan mendukung sepenuhnya dari seluruh KUA yang ada di Kabupaten Malang akan mendukung pelaksanaan nikah masal ini. Tujuan utamanya adalah benar bahwa agar putra putri nantinya mendapatkan kejelasan hukum dan
kejelasan struktur di dalam rumah tangga dan keturunan. Insya Allah dengan itu maka harapannya kedepannya nanti masyarakat kita semakin mantap, semakin tenang, dan sekaligus insya Allah masyarakat yang agamis akan terwujud di dalam kehidupan kenegaraan, kehidupan sosial kita semua. Pesan kami seluruh masyarakat bahwa ini bukan sesuatu yang tabu, tetapi justru untuk menjelaskan kedudukan kita sekaligus menjelaskan kepada putra-putri kita agar apa yang kita laksanakan ini benar-benar dicatat secara negara, sah secara agama, sah secara negara, sehingga kita memiliki putra-putri yang memiliki kenyamanan di dalam nantinya dia akan melanjutkan dalam mengurus segala persuratan yang ada hubungannya dengan kehidupan nantinya mereka. Justru dengan pelaksanaan ini maka mereka akan lebih tenang dan tujuan mereka tidak ada kendala di masa yang akan datang. Oleh karenanya seluruh masyarakat ayo kita dukung dengan kesungguhan, tanpa ragu-ragu, kita bersama-sama ikut meramaikan, mensukseskan acara nikah masal ini. Satu jam lebih ini. Baru pembukaan loh ini. Hah? Baru pembukaan? Intinya ya apa ini kira si pembukaan satu jam ini. Boten ya, nanti secukupnya insyaallah. Hatinya sudah tentram ya, tambah tentram ya dengan bilangan sholawat. Berapa kali sholawat tadi ya? 20 lebih ya? Waduh, kalau sholawatan baca sendiri, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ping 100 paling ya wis belenger ya. Tapi lek sholawatan bareng-bareng berjamaah, gak kroso kurang ya Pak, kira sholli subhanallah. Saya doakan yang besok nikah, semoga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin-mungkin tambah barokah. Amin. Ya jadi orang Jawa itu ada neptu-neptu ya. Ya itu kan neptu ini tambah ini lah gabung rezeki ini ya. Jadi biasanya masih Senin Wage misalnya biro Rebo Pahing, biro terus digabung. Itu kalau ketemu ombak gede, rezeki ini dukur alhamdulillah. Tapi sing maringi rezeki Gusti Allah. Kula panjenengan namung sekedar ikhtiar ditambah ojo lali karo maca sholawat. Sholawat itu jari mbah kula biyen lek lungo nang dinding ngono le ojo lali sholawati. Kula bingung. Maksudnya apa sih bolak-balik sholawat ya gak ngerti kula. Ternyata tibanya setelah saya ngaji gede-gede gini pancen sholawat itu jos. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ustaz Ridho sudah motong satu diaturakan kepada Ayah Teja, mudah-mudahan berkah ya untuk Ayah Teja.